Selamat pagi, selamat bertemu lagi di Butani Channel, para sahabat tani semua. Pagi ini udara di tempat saya begitu cerah sekali, dengan langit yang begitu bersih dan biru seperti ini. Jadi saya pastinya tidak tahan untuk membuat salah satu konten pagi ini ya. Mudah-mudahan semuanya dan keadaan sehat. Oke, pagi ini saya ingin sharing sedikit tentang tanaman yang sudah sangat banyak kita kenal, yaitu bunga mawar atau bunga ros. Bunga mawar ini banyak sekali jenisnya ya, jenis, warna, ukuran, dia banyak sekali. Ada yang wangi, ada yang merambat, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, yang ini di sini juga bermacam-macam bunga mawarnya. Tapi yang saya kelompokkan di sini bunga mawar yang berukuran kecil ya, dan juga yang kelopaknya tidak terlalu bertumpuk-tumpuk seperti ini. Ya. Jadi mawar itu banyak sekali ya. Yang ini seperti ini tipis sekali. Tipis jadi kelopaknya hanya satu kelopak dia tuh, maksudnya buat satu kelopak, satu tingkatannya kelopaknya itu terdiri dari 6 atau 7 biasanya ya. Sekitar 6 kelopaknya. Dengan bunganya yang tidak terlalu besar seperti ini. Jadi bunga mawar memang banyak ya. Nah, untuk yang ini kecil tapi dia agak bertumpuk-tumpuk. Nah, yang ini agak bertumpuk-tumpuk bunganya. Yang ini juga seperti ini nih. Ini juga kecil tapi agak bertumpuk-tumpuk. Oke. Tuh, ini sangat kecil, tuh kecil sekali bunganya. Untuk bunga-bunga mawar yang kecil ini biasanya dia lebih berkelompok, bukan satu-satu ya. Kalau yang agak besar biasanya satuan seperti ini nih, yang ada seperti itu. Nah, kalau yang kecil-kecil dia biasanya kuncupnya banyak dan berkelompok seperti ini. Kita lihat dari jenis yang ini juga seperti ini tuh, kelompoknya banyak tapi kecil-kecil ya. Untuk ukuran daunnya juga dia sangat kecil ya, kecil tapi dengan tetap di pinggir-pinggirnya dia bergerigi. Kemudian batangnya juga lebih kecil. Tetap dia berduri ya. Ada yang berduri, ada yang tidak berduri. Seperti ini tidak berduri nih. Nah, ini tidak berduri tapi maksudnya jarang ya. Enggak banyak. Tapi ada juga yang kecil tapi banyak sekali durinya. Jadi memang bunga mawar ini bunga yang sangat banyak ya yang bisa kita nikmati. Nah, yang ini tidak berduri, para pencinta botani semua. Nah, ini tidak berduri dengan bunganya ini agak sedikit lucu dan aneh ya. Dia mirip bunganya mirip kayak bunga kertas gitu ya. Tuh. Dia mirip bunga kertas. Dan dia berkelompok. Jadi dia tidak mekar sama, tidak mekar semua. Pas mekarnya itu dia keadaan mekarnya itu seperti ini, tidak terlalu mekar seperti yang tadi, tapi ini seperti ini. Ini berwarna orange ya, dan kuncupnya juga seperti ini itu. Untuk daunnya hampir sama dengan yang tadi, hanya ini lebih lancip ya. Dia bunganya itu daunnya lebih lancip, masih tetap bergerigi tapi durinya tidak terlalu banyak ya. Begitu juga untuk yang lainnya di sini. Kalau ini satu-satu, tetap kecil tapi dia agak satu-satu ya. Bunganya satu-satu seperti ini tuh, berkelompok tapi tidak terlalu banyak ya. Ini kayak gini nih, ini calon kuncupnya. Nah, berbunganya, mekarnya tidak berbarengan kalau yang ini.
Nah, kalau yang ini apa? Dia kecenderungannya durinya sangat banyak tuh seperti ini. Dan yang membedakan meskipun bunganya besar, dia seperti agak besar dibandingkan dengan yang lain, tapi daunnya sangat kecil, sangat imut tuh. Daunnya sangat kecil. Dan di pinggirnya sangat tajam ya, di pinggir. Dan ini kecenderungannya lebih pendek ya untuk tanaman ini. Nah, begitupun dengan yang lainnya, ini seperti ini. Bunganya kecil-kecil dan dia berkelompok dan daunnya mirip dengan yang di sebelah tadi. Nah, kalau kuncup dia seperti ini nih, banyak sekali. Ya. Oke. Kalau untuk bunga mawar ini memang perawatannya hampir sama ya, mau yang besar mau yang kecil. Oh, ini yang imut sekali nih. Ini imut sekali, kecil banget tuh. Ini mini banget. Jadi kalau untuk bunga mawar itu yang pasti diperhatikan kalau para sahabat botani channel ingin menanam tanaman mawar ini, kita harus tempatkan di tempat yang sangat panas ya, maksudnya kena sinar matahari langsung. Jadi seperti saya di sini, saya lakukan di tengah-tengah yang tidak ternaungi apapun. Jadi dia dapat langsung sinar matahari, dapat langsung dapat hujan gitu ya. Di sini dia tidak terhalang apapun. Karena apa? Bunga mawar dia sangat membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesisnya. Selain itu, mungkin kalau misalkan untuk penempatan lokasi tanaman itu sendiri, juga yang lainnya adalah perawatan, yang lainnya adalah penyiraman. Untuk bunga mawar ini dibutuhkan penyiraman tiap hari, para sahabat tani semua. Dia butuh disiram, diguyur ya tiap hari. Nah, kalau pas musim hujan, dia misalkan ada kena hujan, supaya daunnya tidak berbintik-bintik hitam, pas setelah selesai hujan kita siram semprot sedikit supaya daunnya tetap bagus ya, tidak kena hama hitam-hitam gitu. Nah, selanjutnya mungkin untuk pemupukan saya lakukan itu seminggu sekali ya. Begitu juga untuk pencegah hamanya, kita semprot seminggu sekali. Nah, mungkin yang harus diperhatikan juga, tanaman ini juga harus diganti media atau ditambah media. Jadi lakukanlah dalam periode tertentu, jadwalkan untuk diganti media dan atau ditambah media. Nah, seperti ini saya sudah ganti medianya, akhirnya si bunganya banyak lagi gitu. Kalau kemarin bunganya sudah mulai satu-satu jarang gitu. Nah, sekarang sudah mulai lagi banyak medianya, udah karena diganti media sehingga bunganya bermunculan lagi. Untuk medianya sendiri saya di sini menggunakan kompos ya, dengan sekam bakar 1:1 saja. Jadi kompos dan sekam bakarnya kita ganti, kemudian kita biasanya kita rapikan lagi, dan tanah biasanya bandingin 1:1:1:1. Oke, terus selanjutnya mungkin yang butuh perawatan sekali yaitu pemangkasan di sini, para sahabat tani, karena untuk bunga mawar ini cenderungannya dia kan cepat tinggi, kemudian kalau ada bunga-bunga kering sebaiknya kita potong. Seperti tadi saya sudah memotong sebagian bunga-bunga yang kering atau yang sudah mau rontok ya, lebih baik kita potong, jangan sayang. Kita potong saja, nanti dia akan menumbuhkan kuncup baru, sehingga dari kuncup baru itu dia akan kuncup daun baru, dari kuncup daun baru akan menimbulkan kuncup-kuncup bunga baru seperti ini. Jadi kalau udah mulai agak ada yang kering atau kering sebagian, atau misalkan rontok sebagian, potong saja.
Nah, untuk potongnya kita biasanya kalau saya lakukan itu kalau di tangkainya terus ada daun, nah daun paling dekat dengan tangkai itu kita pangkas, atau kalau misalkan terlalu tinggi ya kita potong di pangkas, jadwalkan pangkas supaya tanaman kita tetap rapi dan pendek seperti ini. Kecuali kalau misalkan ingin dirambatkan itu beda lagi ya, karena ada jenis mawar yang juga merambat, yang biasanya mawar lokal atau mawar luar juga ada yang merambat ke atas. Nah, itu bisa kita rambatkan misalkan dengan kawat yang plastik itu untuk dirambatkan supaya dia merambat ke kawat atau ke tempat media yang akan kita rambatkan gitu. Selain tadi pemangkasan, juga penggantian media mungkin bisa juga untuk mawar ini seperti di sini saya lakukan itu pengelompokan. Jadi si mawar ini bisa kita tanam di pot ya sendiri seperti yang ada di sini. Ini di yang di atas sepeda ini di dalam pot ya. Kemudian saya masukkan ke dalam sepedanya itu, atau kita grouping seperti ini. Ini memang terdiri dari beberapa tanaman tapi yang sejenis ya. Kemudian saya kelompokkan di dalam satu pot yang cukup besar sehingga dia membentuk suatu grup sendiri, kayak grouping sendiri gitu. Jadi di sana grup merah, kemudian di sini grup agak pink kemerahan, dan yang di sini grupnya grup pink baby pink ya. Tapi dengan demikian juga nanti biasanya dia akan lebih banyak anakan deh. Nanti kita tanam sedikit juga nanti dia akan memperbesar dan banyak anakannya. Itulah salah satu tips ya mungkin untuk tanaman mawar atau rose, selain di pot seperti ini, di grouping atau ditanam langsung di tanah dan dirambatkan juga bisa. Jadi semua akan cantik tergantung kita mau bagaimana cara penempatannya. Nah, kebetulan di sini saya kelilingkan dalam grouping-grouping dengan warna-warni bunga yang berbeda-beda, tapi akhirnya juga cantik. Oke, terima kasih sudah menonton Bunda Kutani Channel. Semoga ini menambah wawasan juga buat saya pribadi maupun buat sahabat tani semua. Semoga ini bermanfaat ya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum. Sehat terus ya.